Assalamualaikum, adil kak Talino, bajuramin kak Saruga, sengat kak Ibata. Kami, keluarga besar pasukan merah, Tariu Borneo Bangkule Rajang, Kabupaten Sintang, siap menjadi tuan rumah untuk temu akbar pasukan merah. Tidak ada kejelasan hukum dan kepastian hukum terhadap Edi Mulyadi dan Azam Kak. Untuk Bapak Edi Mulyadi, jangan mangkir lu, segera lu bertanggung jawab untuk datang. Sudah prosedur, siapa dijemput paksa? Kami beserta dengan warga Dayak, masyarakat Dayak yang ada di Jabodetabek akan menyuarakan suara kami selanjutnya. Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto menegaskan pihaknya bakal menjemput paksa Edi Mulyadi jika kembali tidak hadiri pemanggilan kedua terkait dugaan kasus ujaran kebencian. Diketahui, Edi Mulyadi dilaporkan sejumlah organisasi masyarakat terkait pernyataannya yang viral di media sosial. Satu di antaranya menyebutkan, Kalimantan tempat buang anak jin. Agus menuturkan pihaknya akan menjemput paksa Edi Mulyadi jika kembali tidak hadiri pemanggilan polisi sebagai saksi. Lebih lanjut, Agus menuturkan pihaknya juga telah mengagendakan pemanggilan kedua terhadap Edi Mulyadi. Jika pemanggilan kedua tidak hadir juga, maka Edi Mulyadi akan dijemput paksa. Berpegai ke pengatur perkara.